Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, kemarin kita sudah mempelajari teka-teki silang crossword menggunakan Eclipse Crossword. Meskipun sebenarnya banyak aplikasi-aplikasi lain yang baik itu offline maupun online yang bisa kamu cari di internet, misalnya tentang crossword maker ya. Nah, banyak sekali Eclipse Crossword dan sebagainya. Silakan. Nah, kemudian kalau kali ini kita akan membuat word search, jadi kata-kata yang mencari kata-kata di dalam huruf-huruf. Nah, kita ada online juga ada banyak, seperti misalnya ini saya cari-cari word search maker ya, jadi kita bisa tulis di sini kemudian bentuknya seperti ini. Kalau saya cari yang misalnya kita coba offline kan, apakah dia harus terhubung internet atau tidak ya? Kita cari yang tidak terhubung internet. Di sini sudah ada, saya kasih word search creator ya, coba kita install, agree aja, next, install, finish ya. Kita cari aja, kalau nggak ada di sini tadi word search creator ya, ini ya. Nah, tampilannya seperti ini. Kita mau berapa kolom dan berapa barisnya, misalnya 10 dan 10 misalnya. Kemudian kita kasih kata-kata misalnya anatomi, fisiologi, morfologi ya, kamu pakai kata-kata yang lain boleh ya kan, kardiologi, virologi, bakteriologi, kemudian apa namanya, zoologi, botani, cocoklogi, nggak ada ya cocoklogi ya, kemudian sitologi misalnya seperti ini ya. Nah, kita coba kita taruh di sini, kita dengan cara create atau shuffle ya, seperti ini. Only 8 words could be placed, jadi hanya 8 yang bisa dimasukkan ya. Oke ya, ini ada berapa, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, berarti ini harus ditambah misalnya 15, ini 15, create shuffle. Nah, wih, banyak sekali ya. Nah, ini jawabannya. Kita bisa save, file save, mau export as PDF, export as SVG, terserah, misalnya export as SVG ya. Save saya satu, kita taruh di D, media, kita bikin. Nah, misalnya seperti ini ya, kurang A tadi ya, misalnya satu, save. Bentuknya kayak apa sih kalau SVG? Kita cari data D, media, word search ya kan, seperti ini. Kita open, open with misalnya Chrome seperti ini ya. Kok repot kan gitu kan ya, apa itu, kita punya yang namanya apa kemarin, snipping tool ya. Snipping tool adalah jawaban dari kegundahan ya kan. Tinggal di new, kita klik edit, copy, taruh di MS Word ya kan. Nah, misalnya carilah kata ya, cari kata cabang ilmu biologi misalnya, begitu, selesai. Nah, ininya nggak usah diikutkan tulisannya di bawahnya toh, ini kuncinya lah. Aku sendiri sebagai guru ya bingung. Nah, tenang, kita bisa show answer ya. Nah, sudah ketemu kan seperti ini. Kalau auto enlarge apa sih, saya juga belum pernah lihat auto enlarge, coba cek di vessel. Oh, cuma begini, setelah sih kita bisa create lagi, create vessel. Kalau misalnya mau dibuat dalam bentuk yang berbeda-beda sehingga nggak pada contek-contekan ya kan, itu word search, copy as image juga bisa. Coba kita buat copy as, oh kita pindah ke MS publikasi ya, seperti ini misalnya tadi gambarnya ya. Atau tadi aja ya, dengan ini
dengan sleeping rules tadi, edit copy, kita pindah ke sini, malah lebih gede ya. Sleeping tools adalah jawaban dari kegundahan. Nah, misalnya bukan teka-teki silang ya, misalnya apa, gedein lagi. Nah, kamu bisa edit inilah, misalnya kita bikin lagi, insert for art, misalnya temukan katamu. Itulah. Nanti edit tadi sendiri ya, temukan katamu, misalnya home format, misalnya shape fill-nya kita ganti ungu misalnya gitu kan, kasih gambar-gambar lagi misalnya ya, kartun atau apa, misalnya gini quiz time misalnya ya, kamu pintar-pintar kamu aja. Nah, misalnya gini, itu saja tadi kita menggunakan word search, jadi mencari kata-kata ya, word search creator ya, terserah kamu mau pakai yang mana, silakan aja, ini hanya alternatif. Terima kasih, selamat siang, semoga bermanfaat.